Seorang sopir yang sedang istirahat dan tertidur di pinggir jalan menjadi korban pencopetan. Terlihat dari rekaman CCTV sopir yang sedang beristirahat di bahu jalan sedang terlelap tidur, lalu tiba-tiba pencopet dengan cepat menggasak harta berharganya. Dengan cepat sopir angkot berwarna kuning itu menyadarinya dan berusaha mengejar pencopet, namun sepertinya pencopet berhasil melarikan diri. Jangan lupa subscribe ya!